media internet. Match sih, tetap datang ke sekolah, tapi semua mata kuliah, mata pelajarannya bisa di download di aplikasi-aplikasi mereka. Jadi menurut saya akan efektif, tapi mungkin nggak meninggalkan metode yang lama sih, gitu. Kurikulumnya pun pasti akan berkembang begitu pesat. Mungkin efektif sih, mungkin sekarang lebih efektif pakai digital ya, karena dengan digital itu kayak mempermudah mendekatkan jarak gitu. Jadi ya digital sangat membantu sekali sih dalam program pembelajaran. PowerPoint tuh lebih banyak visual ya, jadi lebih menarik lah untuk anak-anak dan gampang juga untuk diresap. Nggak perlu harus buka buku, terus nggak perlu menjelaskan banyak-banyak, dia cukup poin-poinnya aja. Slide gitu itu akan mempermudah dan juga untuk mempercepat siswa itu mengerti apa yang diberikan oleh guru tersebut.